kalau ini motifnya itu kayak udah ini tuh banyak sekatnya guys. Cocok banget buat teman-teman Dio, multifungsi banget. Ini guys, Dio-nya itu bisa dibikin Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku Idapar. Jadi di video hari ini spesial banget, aku mau ngerekomendasiin supplier tas dari pabriknya langsung. Dan itu pabriknya ada di Garut. Dan mereka itu menjual produk tas dari mulai waist bag, kemudian ada tas ransel juga, kemudian ada dompet dan lain-lain. Ini tuh dimulai harganya dari 18 ribuan aja loh tasnya. Cocok banget buat teman-teman yang mau ngedropship, yang mau cari distributor atau cari supplier, karena mereka langsung buat sendiri dan langsung dari pabriknya. Dan nama tokonya itu adalah Gardio Bags Official. Jadi mereka membuka toko di Shopee dan juga di TikTok. Kalau di TikTok itu @gardio_. Jadi aku mau spill nanti ya tasnya, aku mau reviewin juga, karena menurut aku tasnya itu bener-bener worth it banget guys dengan harga segitu, ya gak sih? Jadi nanti aku bakalan kasih tahu semua produk tasnya, dari mulai waist bag yang waterproof, anti air, harganya dimulai dari 18 ribuan doang. Dan kalian tuh kalau misalkan mau order, ini tuh bisa order dari quantity sedikit sampai banyak. Kalian bisa order by WA, by Shopee, maksudnya di marketplace itu juga udah ada, kemudian by TikTok juga ada. Jadi ini tuh bener-bener rekomend banget. Aku bakalan spill tas yang pertama. Nih, spill tas yang pertama. Jadi tas yang pertama ini ada waist bag ya guys. Nih, kalian bisa lihat dong. Kalian bisa lihat produknya. Ini tuh bener-bener kayak bahannya waterproof gitu. Dan ini ada kayak taliknya. Kalian bisa lihat sendiri lah, pokoknya ini kualitasnya bagus banget guys. Dan harganya cuma 38 ribuan doang. Buat teman-teman yang mau ngedropship, kalian bisa masuk aja langsung ke marketplace Shopee. Dan kalau misalkan kalian mau order banyak nih langsung dari pabriknya, boleh banget, karena nanti aku bakalan cantumin di description box nomor WA, kemudian ada TikTok, dan kemudian Shopee. Nah ini tuh cuma 38 ribuan doang guys. Dan kalian bisa lihat kualitasnya oke banget, worth it banget dengan harga yang aku sebutin tadi cuma 38 ribuan doang. Nah ini sletingnya, dan sletingnya juga bukan kayak sleting biasa guys. Ini tuh kayak sletingnya yang kayak ketutup rapet tuh, kalian bisa lihat sendiri ya. Nah jadi sletingnya sleting yang udah kekinian banget, murah banget ya gak sih, dengan harga 38 ribu dapat waist bag sebagus ini. Terus buat teman-teman yang mau order banyak, kalian bisa nego aja, karena pasti bakalan banyak banget diskon-diskon yang bakalan kalian dapat guys. Terus yang kedua, ini juga sama guys, ini adalah waist bag juga. Nih kalian bisa lihat. Nah jadi waist bagnya itu banyak banget macamnya. Aku bakalan spill satu per satu. Ini yang kedua, produk kedua. Ini juga sama, harganya sekitar 38 ribuan doang. Jadi ini buat teman-teman yang mau jualan online. Misalnya kalian ngambil barang harganya 38 ribu, kalian bisa jual jadi 45 atau 50 ribu. Ini udah masuk pasaran banget gitu ya kan. Nah buat teman-teman yang ngedropship dimanapun, misalnya kayak di marketplace Shopee atau misalkan di Tokopedia, itu bisa banget nge-up harga ini, karena harganya murah banget, 38 ribu gitu. Jadi kalian bisa jual mau online maupun offline di harga 45 atau 50 ribuan. Karena ini tuh, kenapa aku bilang kayak gitu, dengan kualitas sebagus ini guys, nih dengan kualitas bahannya sebagus ini juga, gak masalah deh kalau kalian jual 50 ribu. Kalau menurut aku itu bisa masuk pasaran. Nih kalian bisa lihat, ini untuk produk yang kedua ya guys. Ini tuh sama waist bag, cuman kayak beda motif aja gitu. Tapi selebihnya untuk kayak bahannya, kemudian untuk kayak taliknya gitu, selempangnya gitu, ini sama. Cuman yang beda motifnya doang, harganya juga sama. Ini untuk waist bag yang kedua. Dan kemudian waist bag yang ketiga nih guys, ini tuh dengan motif-motif yang kekinian banget dan harganya murah banget, 38 ribuan doang. Ini yang ketiga nih, kalian kalau misalkan mau cek produknya langsung, kalian bisa beli dulu misalkan kayak satu dulu gitu. Kemudian kalau misalkan udah wah worth it juga nih gitu ya kan, kalian bisa beli banyak dengan harga yang bisa dinego gitu loh. Kalau misalkan kalian mau jualan lagi kayak gitu. Ini untuk produk
Motif yang ketiga ya guys, jadi mereka itu lebih banyak memproduksi kayak waist bag, kemudian tas cowok gitu-gitu. Tapi jangan khawatir kalau buat kalian nih, atau misalkan gak buat bunda-bunda yang mau beli tas anak, ada juga, nanti aku bakalan spill. Nih, ini adalah produk Gardio yang paling best seller guys nih. Ini adalah waist bag, cuman kalau ini motifnya itu kayak agak polos, nggak terlalu rame, jadi cuman kayak ada motif orange di sini. Dan sletingnya sama, sletingnya tuh kayak aku nggak tahu ya nama sletingnya apa, cuman ini tuh sleting yang model ketutup gitu loh guys nih. Jadi kayak bukan sletingnya kayak nggak nampak tuh ya kan nih, sletingnya tuh kayak yang nggak ada gitu nih. Kalau misalnya dibuka ya tetap ada sletingnya kayak gitu. Dan ini tuh gak cuma sleting depan doang, sleting belakang juga ada. Makanya kata aku tuh benar-benar worth it banget guys. Dengan harga 38.000 kalian dapat waist bag sebagus ini. Jadi kalau misalkan kalian mau kayak jual lagi, atau misalkan mau diorderkan lagi ke orang lain, atau misalkan kayak mau dijualin offline, itu menurut aku worth it banget dan super duper kayak lumayan lah ya dengan kualitas sebagus ini. Aku tuh benar-benar nggak bohong, ini tuh benar-benar kualitasnya bagus banget nih. Kayak bukan apa ya, produknya tuh nggak tipis-tipis banget dengan harga segitu, dan udah oke banget gitu, karena dia kayak pakai apa ya, tali-tali yang kekinian gitu lah, yang gaul-gaul gitu guys, nggak yang norak-norak banget gitu loh nih. Kalian bisa lihat sendiri. Nah, ini untuk produk waist bag yang keempat. Mereka itu banyak banget mengeluarkan waist bag yang super duper bagus banget. Next nih ya, selain waist bag, ini tuh kayak tas pinggang. Jadi kalian buat teman-teman yang sering pergian tapi nggak mau repot, ini bisa banget jadi rekomend nih buat kalian. Karena ini tas pinggang harganya tuh murah banget, cuman harganya di bawah 30 ribuan guys nih. Bentar, nanti aku bakalan infoin ya untuk harganya di gambar di pinggir sini. Nah, ini untuk tas pinggang ya. Tas pinggang ini juga sama sih, kayak ada resletingnya di depan, kemudian ada juga di sini. Dan ini ukurannya berapa ya? Pokoknya tuh nggak terlalu besar banget sih, karena kan memang buat di pinggang ya. Jadi kalau misalkan buat di pinggang benar-benar kayak yang mungil-mungil gini, ini ada talinya juga, jadi memudahkan aja untuk ditempel gitu. Pokoknya tuh produknya kayak bervariasi banget guys, benar-benar lumayan banget lah. Terus nih, ini adalah tas juga, cuman ini kayak pouch gitu. Tapi kalian jangan khawatir ya, selain dibikin pouch, ini tuh ada talinya juga. Dan harganya itu cuman, bentar aku cek dulu harganya. Nih, harganya itu cuman 37.500 doang guys. Ini kalian udah bisa multifungsi. Jadi ini Gardio multifungsi banget. Ini Gardionya itu bisa dibikin pouch, baik itu buat cewek misalkan pouch make up, atau misalkan buat cowok mau pouch apapun bisa. Terus bisa juga dibikin selempang, karena di sini ada talinya juga nih. Seperti biasa nih, di dalamnya itu ada resleting juga guys. Bukan resleting ya, kayak sekat-sekat lagi. Jadi kalau misalkan mau menyimpan perintilan-perintilan itu bisa banget. Dan ini ada talinya juga, nanti bisa dipasang di sini. Jadi ini tuh bisa dibikin kayak sling bag, dan bisa juga dibikin kayak pouch, karena ini memang sebenarnya basicnya pouch ya guys nih, kayak gitu. Ini tuh sama juga waterproof, jadi anti air. Jadi kalau misalkan kalian mau bawa ke toilet, pouch yang kayak gini bisa banget, multifungsi banget guys. Cuman 37.500 doang, kalian bisa dapat pouch sebagus ini. Nah, selain pouch, kalian bisa juga nih jualin produk tas anak. Ini tuh cuman cuman warna navy doang yang ada di aku, tapi sebenarnya ada macam-macam warna yang bisa kalian dapat. Dan buat teman-teman yang mau jualan misalnya ke tetangga, ke saudara, atau misalkan ke siapapun, ini bisa banget guys. Ini tuh harganya cuman 29.000 doang. Ini harganya cuma 29.000 doang, tas anak laki-laki
ini tas anak Spider-Man. Ini tuh ada warna navy, warna hitam, dan warna abu. Harganya cuma 29.000. Murah banget sumpah. Dan ini tuh ada slating nih di bawah, kemudian slating utama nih buat masukin buku dan lain-lain. Kalian bisa lihat ini slating dari tas anak ini. Dan kemudian ini adalah tas gendong ya. Nih jadi bentuknya kayak gini dan menurut aku harga 29.000 worth it banget. Kalian kalau misalkan mau ngedropship atau misalkan mau jualan offline, misalnya kalian beli 29.000, kalian bisa jual dengan harga 40.000 atau misalkan 50.000. Itu udah untung banget gitu loh. Dan menurut aku ini lumayan oke sih buat dijual gitu loh guys. Dengan bahan seperti ini harganya cuma 29.000 gitu. Dari pabriknya langsung. Jadi benar-benar rekomend banget. Next, ada tas ransel juga. Ini adalah tas ransel Gardio juga. Nih kalian bisa lihat. Ini tas ranselnya lumayan gede sih. Ini bisa muat laptop, kemudian bisa muat buku-buku juga. Nih di sini ada skatnya, sama juga ada skatnya. Dan ini ada slating ketiga, kemudian ini slating kedua, dan ini ada slating pertama nih. Dan slatingnya sih aku lumayan lupa guys. Dia tuh gede banget, di dalamnya ada skatnya juga. Nah ini untuk ransel ya. Jadi mereka itu menyediakan gak cuman wise bag doang, kemudian gak cuman kayak tas-tas anak sekolah doang. Ini juga ransel bisa dipakai kerja atau misalkan bisa untuk sekolah gitu loh. Jadi benar-benar multifungsi dan harganya gak terlalu mahal. Bentar aku cek dulu harganya. Ini tuh harganya cuma 65.000 doang. Dengan ini tuh benar-benar tebel banget sih menurut aku ya guys. Ini harganya cuma 65.000 buat kalian yang mau jualan online lagi, bisa banget ngambil barang dari sini karena kualitasnya oke banget. Next ada lagi nih, super duper produk yang unyu. Ini dia tas ransel sekolah anak perempuan motif boba nih. Jadi mereka itu menjual ini tuh cuman harganya 28.000 sampai 30.000-an. Ya ini tuh worth it lah. Ini harga 30.000 guys, 30.000 doang. Kalian bisa jual 40, 45 gitu kalau mau dijual lagi. Nah ini langsung dari pabriknya juga guys. Sebenarnya motif yang lain banyak ya, cuman ini kayak yang best sellernya gitu. Nih kalian bisa cek sendiri kualitasnya. Ini juga bagus banget lah, lumayan dengan harga 30.000 kalian bisa dapet tas selucu ini. Nih. Yang terakhir selain jualan tas, wise bag, ransel, kemudian mini bag yang buat kayak tas kecil-kecil, mereka juga jualan dompet. Ini tuh kayak dompet Gardio yang kulit gitu, dan ini tuh banyak sekatnya guys. Cocok banget buat teman-teman yang punya card yang banyak banget kayak ATM atau misalkan kayak asuransi bla 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 ya. Ini ya super duper bagus banget guys jahitannya. Nih kalian bisa lihat sendiri, dan menurut aku ini kualitasnya bagus banget dari segi jahitan dan juga dari segi kualitas. Pokoknya buat teman-teman yang mau jualan online, kalian bisa banget langsung kunjungi tokonya atau bisa juga langsung WA ya guys. Nih kalian bisa kunjungi, kalau di marketplace Shopee itu nama tokonya Gardio Bags Official. Itu pengikutnya udah 9.300. Dan kalau misalkan kalian mau beli di TikTok itu juga bisa @gardio_. Atau misalkan mau order banyak nih by WA, karena mau misalkan mau jualan offline atau misalkan mau dijual lagi di marketplace, entah itu Tokped, entah itu Lazada, bisa banget hubungi aja WA di description box aku. Karena aku bakalan nulisin lengkap, cek aja di description box, okay? Oke guys, itu dia ya info dari aku mengenai rekomendasi supplier tas langsung dari pabriknya, dari tangan pertama. Karena mereka benar-benar buat langsung, dan ini tuh oke banget ya untuk segi kualitas gitu loh. Kemudian segi harga juga mampu bersaing kalau misalkan kalian mau jual lagi atau mau beli langsung. Oke, itu dia video dari aku untuk hari ini. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.